Ferry berlatih. Akhir semester 1. Oke, pertanyaannya adalah 1728 akar pangkat 3 dari 1728. Oke, pertanyaannya itu aja. Oke, kita tebak-tebakan aja ya, kira-kira berapa. Nah, selain menggunakan metode tebak-tebakan, kita juga bisa menggunakan metode, ini saya bikin sendiri ya, belum ada yang menjelaskan sebelumnya, kita melihat angka yang paling belakang. Nanti kita melihat kecocokan, misalkan contoh, saya mulai dari awal, dari 1 ya, 1 kelas itu, kalau itu pasti 1, 3, ini 3. Nah, kemudian 2, pangkat 3, sama dengan 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 3, pangkat 3. 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. 4, 3. 4 kali 4 adalah 16. Saya tulis 6-nya aja. 6 kali 4 adalah 24. Saya tulis 4-nya aja. 6 kali 6, 36. 4 kali 4 adalah 16. 16, saya tulis 6 aja, kali 4. Ya, 4 kali 6, berarti akhirnya 24. Pasti angka paling terakhir adalah 4. Berarti dari kita bisa lihat di sini, dari angka 1728, angka paling terakhir adalah 8. Berarti 4 pangkat 3 sudah pasti tidak sama dengan 1728. Coba kita akan mencari perkalian pangkat 3 berapa yang hasil akhir dari angkanya adalah 8. 4, 5, nggak mungkin. Karena 5 itu hasil akhirnya pasti 5. 6, coba. 6 kali 6, 36. 6. Kita pilih angka, saya tulis saja 6 kali 6. 6 pangkat 3, 6 kali 6, 36. Saya tulis angka belakangnya aja. 6 kali 6 lagi, 36. 6. Nggak mungkin. Kemudian 7. 7 kali 7, 49. 9 kali 7, 2 belakangnya. Nggak mungkin. 2 belakangnya. Nggak mungkin. 8. 8 kali 8, 64. 4 kali 8. 4 kali 8 adalah 32. Nggak mungkin. Dia belakangnya 2. 9 kali 9, 8, 1 kali 9, 1 kali 9, 9, belakangnya 9. Tidak mungkin. Ini tidak cocok semua ya. 10, 10 kali 10, 0 kali 10 lagi, sudah pasti 0. Bukan juga. 11, 1 kali 1, 1 kali 1, tidak mungkin juga. 11 juga tidak mungkin. 12, 2 kali 2, 4, kali 2, 8. Ah, ini yang mungkin. Coba kita 12 kali 12. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. 1 kali 2, 2. Tuh. 1, 4, 4. 1, 4, 4 kali 12. 4 kali 2, 8. 4 kali 2, 8. 2 kali 1, 2. Dan 4, 4, 1. Tambah 8, 12, tambah 1. 3 tambah 4, 7. Oke. Terbukti kan 1728 itu sama dengan, sorry agak berantakan, sama dengan, berarti akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Oke, di pilihan ganda jawabannya adalah bagian B.